spoiler review eh. Kalau korang nak tengok spoiler free yang tak ada spoiler, korang boleh tengok aku punya last video. Siapa yang dah tengok ataupun yang tak kisah langsung pasal cerita ni, korang boleh teruskan tengok. Basically aku kat sini aku try to explain what actually happens for that two version lah, version 1 and version 2. Time aku tengok tu, aku langsung tak tahu yang ada dua version ni. So yang aku tengok time aku review tu actually is version 2. So kat sini aku dah tengok dua-dua, version 1 and version 2. So aku try to explain what actually happened. Kat awal opening, kau tak silap aku, diorang dah tulis yang actually which version yang kau boleh tengok. And also korang boleh check list, aku boleh try link kat bawah description, link untuk which cinema yang tunjuk version 1 and version 2. Kita try recap balik apa yang terjadi daripada awal movie sampai the differences lah. Kalau korang tengok trailer dia, basically diorang ada cover yang apa yang basically happen, the mystery kan, pertukaran Dilaila 1 dengan Dilaila 2. Tapi yang tak ada dalam trailer tu, yang si Jeff ni ada jumpa dengan inspector Azman, lakonan Roshamno. And also dia ada call adik ipar dia untuk tolong, kalau adik ipar dia pernah dapat call daripada kakak dia atau tidak, tentang kehilangan Dilaila. Korang dah tengok the trailer, time apa imam tu reveal yang dia ada Dilaila, Dilaila 2. So lepas tu kita akan follow perspective Jeff try to convince Inspector Azman ni yang Dilaila 2 tu bukan isteri dia. Untuk sum up this part, ada 3 part basically. So the first one, adik ipar dia tu cakap, adik ipar dia datang ke rumah tu and basically cakap yang Dilaila 2 tu adalah adik dia. Kedua, part adegan kopi, yang kopi yang dia apa, si Dilaila 2 ni letak letak some sort of liquid lah kat dalam air tu kan. So dia try to apa, biar Jeff ni minum. Tapi Jeff ni basically kasih kepada imam tu yang ada kat rumah tu time tu. Ini the other day lah, hari seterusnya. Imam tu minum and imam tu pengsan. Ni pun another scene yang dia try to call the inspector and try to Jeff ni try to cakap kat inspector tu yang ini bukan Dilaila isteri dia tapi yang lain. Si Jeff dengan Dilaila ni, seperti dalam trailer tu, dia ada ambil gambar. So this is the only evidence yang Jeff ni boleh tunjukkan kat Inspector Azman ni yang dia, yang memang Dilaila 2 tu bukan isteri dia. Jadi dia try search dia punya apa, dia punya gambar ni pun tak jumpa juga. So this is part 3, iaitu si Jeff ni dapat tangkap si Dilaila ni, Dilaila 2 ni, somehow dapat bawa ke rumah cameraman ni dan dia convincekan cameraman ni cakap yang betul tak dia ni apa, wife dia. Cameraman tu cakap tak, itu memang bukan wife dia. So dia dah dapat, dia try call inspector tu untuk basically just mengesahkan lah this whole thing yang Dilaila 2 ni bukan isteri dia. Tapi bila dia dah pergi jemput inspector tu, dia datang balik ke rumah tu and then si cameraman ni cakap itu adalah isteri dia. So dia twist lagi kat situ, and then another twist lepas inspector tu basically dah marah lah kat Jeff ni kan, kenapa dia buat macam ni apa semua, dia dah tak betul lah basically kan, dari perspektif Inspector Azman tu lah. So rupanya yang imam tu berkomplot dengan si Dilaila 2 ni untuk hasut cameraman ni untuk tipu lah kepada Inspector Azman. Jadi imam tu pun bawa keluar cameraman ni, dia bunuh cameraman tu dan ambil si Jeff ni dan ikat dia dalam satu store lah, dalam satu store. And then daripada start tu dia, si apa, si Dilaila ni bagi tahu the actual plan yang actually dia nak try dapatkan harta Dilaila dan Jeff. Another twist kat sini, si Dilaila 2 ni tembak si imam ni sebab dia tanya pasal share dia, dia just tembak je. So sekarang ni Farid dengan Dilaila tu adalah pemegang share lah.
dua-dua tu keluar pergi basically ada appointment dengan banker kat rumah Dilaila tadi ni, rumah villa Dilaila ni. Jadi yang tinggal Jeff yang terikat dapat lepaskan diri, dia lari pergi ke rumah tu. And this is the start of pemisah antara version 1 dengan version 2. Okay, version 1. Version 1 basically cakap pasal this all of this apa character Dilaila 2, Inspector Azman, banker, siapa lagi, Farid, semua ni berkomplot untuk menjatuhkan dan mengesahkan yang si Jeff ni adalah pembunuh Dilaila. So kat sini dia nak tunjukkan yang sebenarnya si Jeff ni dia nak jual rumah tu. And then because of Dilaila, his wife, tak setuju dengan benda tu, macam dia marah lah, dia ada pergaduhan. And si Jeff ni pula mabuk apa semua, dia bunuh si Dilaila ni dan humban dia dengan kereta dia ke Parit lah, Parit, kat Fraser Hill tu kan, kat gaung kat Fraser Hill tu. So diorang ni, this group, try to convince, try to set up this all things just for Jeff ni mengaku yang dia yang bunuh Dilaila. So lepas lepas Jeff ni, yelah, dia dah mengaku, dia dah tak boleh apa, dia dah tak boleh nak buat apa kan. So dia berjaya lepaskan diri daripada this semua policeman, apa, investigator, detektif apa semua. Dia dapat lepaskan diri. Then dia nampak apa lembaga si Dilaila ni, his wife. Kereta dia berpusing, meletup, and then that's the end of Jeff. And adalah dia mix dengan dadah, drugs, sebab dia apa, basically dia ada apa halusinasi tentang this all ghost. Maybe sebab tu lah, sebab dadah yang dia ambil sekali. So Jeff ni memang basically a horrible person lah untuk this version lah. And then the another twist, the last twist, kita dapat tahu yang dia apa, person yang Jeff humban kat dalam gaung tu, actually the DNA is not match with Dilaila, it's from other person. Then the last thing, the Dilaila, the his wife come up kat pintu, dia cakap what's happened kan, mana husband dia. So that's the first version of this movie lah, roughly lah. Kalau aku ada kurang, maybe kurang sikit ke apa, sorry lah, tapi that's the apa rough version of this version 1. Okay, untuk ending version 1 ni, aku rasa banyak teori yang apa orang akan try rungkaikan lah untuk dapatkan apa actually happens kan. So for this, aku punya version, aku rasa lah yang si apa, si Jeffrey ni, si Jeff ni bawa Dilaila, bukan sebenarnya Dilaila, dari first tu bukan Dilaila, but dia punya kira perempuan simpanan lah. So dia bawa ke homestay tu. So most of the talking here, macam maksudnya apa yang dia cakap time dalam apa scene before pergaduhan tu, aku rasa itu just si Jeff ni punya pemikiran lah. And then sebab yelah, benda ni dah, dia dah start main dengan dadah kan, drugs apa semua, apa halusinasi lah berbagai. So benda ni very twisted lah. So yang gambar tu pula, aku rasa muka tu sebenarnya muka orang lain, but kita dalam perspektif si Jeff ni, so kita nampak as a Dilaila lah kan, but actually it's orang lain lah. So apa yang berlaku, dia bunuh apa perempuan simpanan ni dan dia humpankan ke dalam gaung tu. So bukti yang apa yang kita ada adalah daripada apa Inspector Azmani, yang dia cakap ada sepihan dekat kaca dekat dia punya kepala, mangsa tu lah. Dan juga ada telefon si Jeff ni dalam kereta tu. So yang lain-lain tu, yang apa yang dia cerita tu, mostly actually from dia punya apa yang dia investigate lah, apa yang dia observe kan, apa yang dia orang rasa yang actually happen kan. But maybe most of it tak betul pun kan, kalau yelah, orang investigate tak semestinya betul. And
Also si even si Jeff tu pun dia tak ada cakap apa-apa pun pasal betul ke tak apa. Tapi yang betulnya dia ada bunuh orang, dia ada bunuh apa perempuan tu and dia campak ke gaung tu je. So ada banyak lagi lah, maybe aku punya apa tak cukup lengkap kan, tapi aku rasa that's why at the end of it si Dilaila ni dapat tahu yang husband dia ada dekat situ ke apa macam ni. Then dia datang untuk tengok. Lepas tu, that's why dia tanya mana husband dia kan. So, aku rasa macam tu lah. More or less, lebih kurang macam tu lah. Tapi apa-apa pun, only the director know what actually happened. Share korang punya teori. Kalau korang ada teori apa-apa, korang just boleh share kat komen kat bawah. Kita boleh discuss. Kita pergi ke version 2. Okay, version 2 ni, macam aku cakap tadi, banker jumpa dengan Dilaila. Okay, the story aku baca je lah yang apa aku tulis kat sini. Apa Jeff basically dia kena minum ubat khayal ni. Diorang tak nak bunuh si Jeff ni sebab diorang nak letakkan beban, diorang nak put the blame everything, murders everything semua dekat si Jeff ni. So diorang akan leave the town. Si apa inspector Dilaila 2 dengan Farid ni leave the town. So diorang akan dapat harta tu and all the blame goes to Jeff. So that's why diorang tak letak macam virus apa air tu mati terus ke apa kan, tak, diorang just nak bagi dia khayal supaya apa after this all this diorang akan put the blame to Jeff lah. So we go through that the policeman apa yang polis yang baik tu bunuh si Dilaila 2 ni. Dalam even dalam khayal-khayal tu pun si Jeff ni manage to kill inspector Lakuna Roshamno. Also Dilaila, the actual Dilaila, dia bunuh, actually dia diingatkan hantu, then dia tembak, then rupanya it's dia Dilaila. So kat situ start the problem. Yang isu yang aku rasa ramai orang perasan lah. Aku tengok even ada Twitter pun ada orang soalkan, sebab after that scene polis tu bagi tahu kat Jeff, cakap actually dia datang kat rumah tu sebenarnya dia nak bagi tahu yang Dilaila yang pertama dah mati. Diorang dah jumpa dah before tu, tapi sekarang ni kat situ si Jeff ni tengah kira dokong lah, kira dokong si apa Dilaila yang pertama ni, apa actually Dilaila kan. So Jeff ni pun macam yelah takut kan. So rupa-rupanya yelah diorang tak tunjuk lah apa benda actually yang apa Jeff pegang kan, tapi basically it's a hantu lah. Kita boleh assume it's the ghost inside the house ke ataupun yang kacau Jeff ni dari awal tu kan. Most probably hantu lah, but I mean it's kind of funny lah kalau kau boleh tembak hantu kan. Aku tak tahulah siapa yang boleh tembak hantu, but so problem dia is that before time banker jumpa dengan Dilaila ni, polis tu ada sekali tau. Kenapa dia tak bagi tahu awal-awal? So that's aku tak sure jawapan lah, sebab setakat ni kita pun tak tahu apa answer from the director itself. Maybe ada reason dia buat macam tu, tapi bagi aku benda tu macam tak kena lah kan, pelik lah kan. That's one of the question yang aku rasa ramai orang perasan lah. So yang aku nak terangkan ni is basically this story for me lah yang aku tengok at time aku tengok tu, basically it's a heist story. Heist ni maksudnya cerita macam Ocean yang baru ni, Ocean 8 ke Widows ke Ocean 11, Ocean 12, semua-semua tu lah. Kalau korang tengok daripada perspektif Dilaila 2 ni, Dilaila 2 ni macam kira kepala lah untuk heist plan ni. Okay, orang dalam group ni yang nak buat heist dekat apa mangsa dia, iaitu Jeff dengan Dilaila, adalah Dilaila 2 yang dilakukan oleh Saskia Dahuri, inspektor Roshamno, Farid lakonan Mas Khan, dan juga imam tu lakonan Namron.
So empat orang ni basically nak create, nak buat heist untuk dapatkan harta si Jeff dengan Dilaila ni. Dua-dua ni kaya lah. Hint yang korang boleh perasan, macam aku, time aku tengok, first aku tengok tu, aku perasan cerita ni bukan actually macam horror, actual horror punya apa, misteri apa semua tu. Actually from the apa, Farid punya karakter ni lah, bila dia start macam apa, tepuk bahu si siapa, si Jeff ni, dia cakap it's for his good lah, untuk kebaikan dia kan. So from that kau dah tahu, kau boleh predict lah yang actually this is not actually a horror movie kan, horror mystery thriller movie kan. It's actually just a heist movie but include all this mystery semula. Okay, last but not least, aku punya apa, aku punya thoughts on this, ada dua version lah. Bagi aku, aku tak ada masalah pun sebab it's okay, because aku rasa this is the first time lah bagi aku yang apa, filem tempatan yang buat macam ni, yang buat ada dua version. And Hollywood, aku rasa pun tak pernah, aku tak sure, tapi aku rasa tak pernah kot. Cuma on, usually diorang akan letak that apa, alternate ending orang panggil, kat Blu-ray je, Blu-ray ke atau apa, DVD ke kan. Tapi yang ni first time dia buat actually kat wayang. So orang boleh macam, itulah, orang boleh pick lah kot. Tapi yelah, kalau macam aku yang the first day of the apa, screening, aku memang tak tahu langsung kan. Lagi pun memang tak tahu pun memang diorang plan buat macam ni kan. So macam nak cakap kecewa tak ada juga. Macam aku just, itulah, tengok yang the first one, and aku dapat tahu ada second version, then it's good lah, it's different lah kan. So kenapa dia buat macam ni, aku tak sure, kena tanya si director sendiri and dia punya team. Maybe sebab, you know, ada dua movie, ada dua ending, so orang pun akan maybe pergi dua kali and more money. More money untuk diorang juga kan. So apa, ataupun diorang nak test market, nak tengok sanggup tak orang Malaysia ni kan, orang, especially orang Malaysia lah, nak pergi ke wayang dua kali, nak tengok movie yang 2/3 of the movie is the same except the last act of the movie. Cuma yelah, macam kalau kau tengok, let's say kau, aku faham yang kecewa sebab let's say kalau kau tengok satu version and kawan kau tengok lagi satu version kan, so kau akan macam ada mix, macam kalau kau nak borak pun tak sedap lah kan, sebab ada dua ending lain kan. Tapi bagi aku it's still okay lah, it's because it's the first time aku rasa yang pernah apa, first time macam ni kan, so it's good lah. Cuma kalau dia jadi norma tu yang akan menjadi problem tu. Korang dah tengok, korang boleh komen kat bawah apa teori korang tentang dua-dua version ni. Mungkin korang dah tengok yang first, only yang first, atau only yang second, atau dua-dua sekali. So apa yang korang rasa tentang this whole movie, comment below. And also thank you for watching. Sorry kalau aku ada salah and silap dalam aku punya apa, spoiler talk ni. Ingat tak ingat juga cerita ni. So thank you very much, and please like and subscribe this channel. Aku try buat seminggu sekali.